Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asfar bin Muhammad Zaki. Nombor matrik saya 119 1399. Saya merupakan ahli kumpulan grup dakwah tabiki pertama, grup 1, yang menjalankan program jalinan kasih dari hati ke hati di kampung orang asli Pertak, Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Saya merupakan unit kebajikan, keselamatan dan pengangkutan. Okey, tugas saya adalah memastikan pengangkutan kami untuk pergi ke program itu ada atau disediakan. Dan sebagai AJK kebajikan juga, saya dan ahli pembelian saya dan ahli unit saya juga memastikan first aid kit berada dalam kami punya simpanan, supaya apabila program berlangsung, bila ada ahli pembelian kami yang sakit, kami boleh cuba untuk merawat mereka, ada ubat-ubatan dan sebagainya. Okey. Sebelum program, bagi saya cabaran untuk menjalankan program ni untuk seseorang yang baru pertama kali menjalankan program bersama masyarakat luar, bagi saya ini satu cabaran yang bagi saya cabaran yang memuaskan untuk untuk kita tempuhi cabaran itu. Macam sebagaimana kita tahu, fungsi humanity itu adalah untuk melahirkan mahasiswa yang boleh boleh berfungsi kepada masyarakat. So jadinya bila ada program ni, bagi saya itu salah satu one step ataupun salah satu langkah yang baik untuk kami pelajari untuk bagaimana untuk berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana untuk kita berfungsi sebagai mahasiswa itu kepada masyarakat. Cabaran yang pertama sebelum program adalah cabaran untuk mencari dana. Saya dan ahli kumpulan saya ada keluar sebelum program untuk mencari dana, bagi memastikan dana untuk melakukan program tu cukup lah bagi saya. Waktu tu saya dan beberapa rakan saya keluar ke Gombak cari dana. Tu macam banyak ni lah cabaran, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Dapat tu alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah juga. Kita belajar satu benda tu, macam tak semua benda yang kita fikirkan tu akan jadi macam tu. Antara dan ada tragedi juga ketika cari dana tu, saya bawa kereta dan cermin depan saya crack. So tu satu, anggap macam satu musibah, tapi macam macam boleh happy lagi sebab dengan kawan-kawan cari dana, pengalaman baru. And then cabaran seterusnya, sebelumnya kumpulan kami yang kumpulan Pertak ni sepatutnya melakukan program pada awal Januari, tetapi ditangguh atas sebab cuaca angin monsun. So macam di situ kita orang punya perasaan apabila tahu program kami ini terpaksa ditangguhkan ni, rasa macam sedih dan kecewa sebab macam dah semangat pada awalnya. Tapi bagi saya itu satu macam satu hikmah dengan tangguhnya, kami ada masa lagi untuk mempersiapkan diri untuk mencari dana juga. Dan cabaran ketika program bagi saya cabaran cuaca lah, dengan cuacanya tak sama seperti nilai ataupun mana-mana tempat, sebab perkampungan itu berada di kawasan pergunungan ataupun bukit lah. So sejuk, sentiasa gerimis. Itu cabaran dia lah untuk menjalankan program dengan angin kuat tiba-tiba. So macam jalan pun licin, tu cabaran ketika program lah. Tapi bagi saya itu satu pengalaman yang bagus. And then bak kata pengarah program kami, Ahmad Fauzan, dia cakap keluar daripada zone selesa. Sebagai saya seorang yang tak pernah bersama-sama
melakukan program ni, bagi saya ini satu pengalaman yang baru dan pengalaman yang mahal lah untuk saya sebagai seorang yang agak introvert juga. Bagi saya macam dengan program ni saya dapat belajar untuk keluar mencari dana, belajar untuk kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita nak menarik minat masyarakat itu, macam mana kita nak rasakan, nak merasakan diri kita ni berguna kepada masyarakat tu. Dan seterusnya banyak jugalah macam alhamdulillah kumpulan kami, saya digunakan dengan ahli kumpulan yang boleh bekerjasama supporting, boleh terus, walaupun macam sebelum ni tak pernah dalam satu kumpulan, tiba-tiba berada dalam satu kumpulan, kita orang boleh terus macam boleh buat kerja sama-sama tanpa ada tarik muka, ada mungkin cakap belakang itu ada, itu biasalah manusia kan. So bagi saya ini kumpulan yang terbaik. Jika ada peluang untuk bekerjasama dengan mereka lagi, saya rasa macam terus on je lah untuk join program apa-apa lah dengan mereka. Dan bagi saya dengan program ni juga ajarkan kita untuk lebih bersyukur, sebab bila tengok dekat masyarakat yang macam bukanlah nak rasa macam masyarakat yang duduk di pedalaman tu, rasa macam sambil-sambil tu rasa macam ni ke diorang rumah dengan suasana, dengan ada yang tak berselipa, rasa macam kita kadang rasa macam kita terfikir kita ni gagal ke sebagai masyarakat, ada sampai ada masyarakat yang terpinggir, rasa macam ada masyarakat yang tertinggal, rasa macam kat mana silapnya masyarakat kita ni, Malaysia. So ketika program ni banyak memuka mata saya lah dan banyak membuatkan saya terfikir. Tapi bagi saya ini satu pengalaman yang bagus, walaupun sebagai tahun 4 banyak perkara yang kita orang perlu selesaikan, dengan tesis, dengan assignment lagi, dengan untuk mencari tempat latihan industri atau intern. Rasa macam walaupun dihimpit dengan semua benda tu, bagi saya macam ketika program ni rasa macam smooth ya, alhamdulillah, rasa macam berjalan dengan lancar. Mungkin disebabkan dengan doa kawan-kawan, ahli kumpulan juga, dan mungkin disebabkan niat untuk menjalankan dakwah pun, itu yang dipermudahkan lah. So itu sahaja. Terima kasih dan assalamualaikum.